Kemudian di ayat yang 48, وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا. Ini ayat yang ke-48. وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا. Dan mereka, ini sudah dibangkitkan dengan melihat kiamat, mereka akan di bawah kehadapan Allah. Jadi Allah akan datang pada hari kiamat dan manusia sudah dalam kondisi berbaris bersosok sosok. Ya, ini kelanjutan dari ayat sebelumnya, ayat yang ke-47. Semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar, tidak ada satupun yang bisa lolos dari perkumpulan itu. Kemudian di ayat yang ke-48 Allah menyebutkan bahwa manusia akan berbaris untuk disidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Disebut saf. Ya, wa'udzu ala rabbika saffan. Hanya saja para ulama berbeda pendapat apakah satu saf, satu barisan, ataukah banyak barisan, berbaris-baris. Intinya mereka berbaris ya, untuk disidang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwal marrah. Sungguh kalian telah datang kepada kami. Ya. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Ya. Allah mengajak mereka. Kalian dulu tidak meyakini akan adanya hari kebangkitan. Nah, sekarang kalian sudah ada di sini. Hari itu ada di hadapan kalian saat ini. Nah, ini tentunya menambah rasa takut yang ada pada orang-orang kafir tersebut. Hadza shiratun mustaqim.